Apa sih istimewanya ketika kita itu mampu berkumpul, guyon bareng, ngaji bareng, solawatan bareng, zikir bareng, kados ngeten iki. Salah satu tujuan terpenting selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membersihkan hati kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nate dawuh, ala wa inna fil jasad mudghatan. Ala wa inna fil jasad mudghatan. Dikabeh kudu eling bahwasanya di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Ono segumpal daging. Ini ngawak ya ini. Jadi ini jasadmu ini ono segumpal daging. Ida solahat solahal jasad kuluhu. Nek segumpal daging memang kok api sehat beres, maka seluruh tubuh panjenengan juga akan ikut baik. Wa ida fasadat fasadal jasad kuluhu. Ketika segumpal daging itu kok rusak, bosok, rusak, amoh, maka fasadat kuluhu semuanya akan ikut rusak. Semuanya akan ikut rusak, kabeh rusak. Nah, segumpal daging ini wau nopo, ala wahiya al-qalbu, yakni adalah hati. Mulakno acara rutinan malam Selasa, malam Jumat, ngeten iki saliyane yo belajar golek ilmu, nyedek ni awak ning Gusti Allah, iki ngresiki ati. Coba bayangkan ketika orang sudah masuk rutinan, dia tidak memikirkan masalah uang, dia tidak memikirkan masalah bisnis, dia tidak memikirkan masalah politik, dia tidak memikirkan masalah huru-hara yang ada di belakang-belakang kita. Fokus kabeh ngaji, dijak solawatan badal kabeh muni, dijak muni jujur kabeh muni, dijak zikir kabeh yo zikir. Nah ini momen yang kita cari ya seperti ini, di mana kita itu sejenak beberapa menit atau beberapa jam kita fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dene yo salate iki kok urung iso genep apa urung iso tata. Cek bolong-bolong gak jelas, setidaknya kita itu terus berusaha gimana kita itu agar istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah iki lho sing angel ing ngeten iki. Mulane rutinan iki kudu njogo sak sae-sae iki. Kudu njogo sak sae-sae iki, muga-muga edhe iso terus istiqomah.